Baiklah teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di Tanamanpedia. Untuk video kali ini, saya akan memberikan tips bagaimana cara yang benar untuk memupuk tanaman terong dengan metode dikocor, teman-teman. Oke, langsung saja kita simak videonya. Baiklah teman-teman, di sini kita sudah ada NPK Mutiara 1616 seperti ini teman-teman. Terus sudah ada ember yang telah diisi sedikit air. Saya lihat teman-teman. Dan sudah ada satu drum air teman-teman. Terus kita masukkan NPK Mutiara. Ini seberat 5 kg teman-teman, kita masukkan ke dalam ember. Terus kita aduk. Kita aduk teman-teman. Seperti ini. Oke teman-teman, bisa dilihat seperti inilah. Kita aduk hingga rata. Jika sudah seperti ini teman-teman, kita masukkan ke dalam drum yang telah kita isi air tadi. Kita masukkan perlahan, lalu kita aduk teman-teman. Aduk hingga rata. Seperti itu teman-teman, kita aduk. Seperti inilah teman-teman, kita masukkan lagi NPK mutiaranya. Setelah itu kita aduk lagi teman-teman, biar NPK mutiaranya bisa mencair. Oke teman-teman, seperti inilah hasilnya. Oh, baiklah teman-teman, setelah itu tinggal kita masukkan NPK mutiara yang telah kita campur air tadi ke dalam alat untuk kita mengocor tanaman terong teman-teman. Seperti inilah alatnya teman-teman yang akan kita gunakan nanti untuk mengocor tanaman terong. Kita masukkan. Perlahan-lahan teman-teman. Ya, seperti inilah alatnya. Kita masukkan hingga penuh. Oke, setelah itu teman-teman tinggal kita kocor NPK mutiara yang telah kita buat tadi dengan menggunakan alat untuk mengocor tanaman. Seperti inilah teman-teman alatnya, sangat praktis sekali untuk kita memupuk tanaman terong. Ini untuk usia tanaman terongnya sekitar
4 bulan ya teman-teman. Seperti inilah tanaman terong yang sekitar 4 bulanan dan telah memasuki panen ke-8. Bisa lihat teman-teman, masih banyak sekali buahnya. Seperti ini teman-teman, sangat lebat sekali buah terongnya. Bisa lihatlah teman-teman. Dan untuk teman-teman yang ingin melakukan proses pemupukan pada tanaman terong untuk usia sekitar 1-2 bulan, saya sarankan dosisnya menggunakan 1-2 kilo saja teman-teman pupuk NPK mutiaranya untuk satu drum penuh air. Dan terima kasih untuk teman-teman yang telah mensupport channel Tanamanpedia. Semoga ilmu dan informasi yang saya berikan bisa berguna bagi kita semua.